And it goes a little something like, oh, how can I love you all summer and after fall? Teman-teman, nih bakwannya udah jadi, ya Allah mantap. Udah guys, aku mau makan dulu ya, isi bensin dulu, abis itu baru kerja, oke? Hai teman-teman, ketemu lagi. Ini lanjutan dari video kemarin. Jadi guys, sudah kan kemarin udah dipotong nih, tapi masih ada bagian-bagian yang belum kepotong. Yang pinggiran sana juga belum kepotong karena memang susah kalau pakai mesinnya ya. Jadi guys, sekarang aku mau apa coba? Nih, yang sebelah sini juga ada. Jadi sekarang guys, aku mau beresin ini. Jadi rencana, alhamdulillah, aku habis makan tadi. Jadi rencana, aku mau kosongin ini, mau dijadikan tempat kumpul keluarga gitu ya. Jadi duduk-duduk kalau misalkan mau barbekyuan, jadi bisa duduk di situ. Tadinya nggak kesempet kepikiran gitu mau di sini ya, tapi mertua aku bilang kayaknya bagus deh untuk tempat duduk-duduk di situ. Terus aku mikir lagi, iya ya gitu kan. Jadi aku mau beresin itu. Nah untuk ke barbekyunya kan di sini nih. Gitu. Tadinya aku juga sempet mau pindah di sini untuk barbekyunya. Cuman di sini ada untuk jemuran pakaian guys. Untuk jemuran pakaian, jadi aku masih harus mikir lagi apa nanti bakal aku pindah jemuran pakaian di situ, di sana, atau bakal nanti aku taruh di sana. Kita lihat aja nanti ya. Jadi sekarang aku mau kosongin ini dulu. Aku mau pindahin semua yang ada di sana sini ke sana guys, pindahin ke sana. BTW yang di sana itu juga punya kita. Itu tadinya tuh ada, bentar guys, ada pesawat. Jadi mau lanjut. Yang di sana tuh sebenarnya ada kandang burung merpati. Tapi karena orangnya kan pindah, kita juga nggak mau pelihara itu. Jadi dilepasin gitu. Nah, kandangnya masih ada. Cuman udah dibersihin sama mereka, tapi ya masih adalah sedikit kotorannya gitu. Jadi sementara aku pengen bersihin ini, pindahin yang ada di sini ke sana semuanya, ke dalam kandang itu. Sebenarnya sih yang di dalam rumah masih belum jadi. Tapi karena aku bosan di dalam terus, jadi ya udahlah aku keluar gitu kan. Mumpung lagi nggak hujan. Ini tadi mendung, tapi sekarang udah mulai ada matahari. Nggak ngerti deh sama cuacanya nih. Ini aku pakai jaket karena agak semrawing juga. Ya udah deh, kalau gitu guys ya, aku mau pindahin dulu. Okay. Tinggal kayu-kayu. Tinggal kayu-kayu, guys. Di situ juga ada kayu-kayu dan ada teleknya si burung juga itu. Jadi itu kayu-kayu nggak bakal aku buang, aku bersihin sedikit, nanti aku bakal pindahin sebelah sana. Teman-teman, aku tadinya sedih juga. Kenapa tahu? Coba lihat itu. Itu ada besi yang nempel ke gedungnya nih. Ke temboknya tuh. Nah, tadinya aku kan sedih tuh, aku bilang apa lagi ini gitu. Dibongkar juga susah kan kalau besi. Tapi, tiba-tiba langsung celing
gitu, aku mikir gini, oh ya kan bisa dibikin tempat duduk guys tuh. Jadi bisa dibikin tempat duduk, jadi tinggal mejanya sama tambahin tempat duduk deh kalau mau duduk di sini. Hey, akhirnya tadinya aku udah sempet aduh gitu, tapi ya sudahlah. Coba ya, ntar aku taruh mana ini biar kalian lihat. Sini ya, aduh sini guys, ini kemana-mana ya tuh. Pokoknya kalian harus liatin aku. Oke, teman-teman, aku videoin lagi nanti ya kalau sudah bersih. Seperti biasa, takut memoriku kebanyakan, guys. Oke, sampai jumpa nanti kalau udah bersih. Oke. Aku gak sabar mau ngecat, mau pilok tuh. Coba, mau nyoba aja diganti warna putih ini. Teman-teman, guys, apa itu batu-batu yang di situ tuh? Aku kan bingung mau dipindah kemana, soalnya kan berat ya. Jadi aku punya ide. Aku taruh di sini, di pinggiran ini. Di pinggiran ini, nggak tahu deh. Soalnya masih sisa banyak. Apa mungkin nanti aku bakalan taruh di seluruh pinggiran ini sampai ke sana, enggak tahu deh, kita lihat aja ya. Nanti mungkin bakal aku cat juga putih jadi biar cantik gitu. Kita lihat aja ya guys, nonton ya. Ini sudah waktunya asal. Ya ampun, aku dari tadi nahan pipis. Guys, tuh udah rapi. Sudah rapi. Hah, dah. Tinggal ini nih yang aku tadi lempar-lempar tuh. Dasar, kerja dua kali dah nih. Oke guys, nanti dulu ya. Sholat guys, asar udah lewat dari tadi. Jam berapa nih? Ntar lagi maghrib, habis nanti waktunya guys. Oke, tunggu nanti ya. Lu mau pipis? Pipis. Ntar guys. Aduh. Guys, ayo kita lanjut lagi. Ini kalau
kalau udah malam-malam itu hewan yang berterbangan itu loh, regu kalau bahasa Madura nya, kalau bahasa Indonesia nggak tahu deh. Tahu kan hewan-hewan yang kalau udah malam dia itu kayak bergerombol gitu loh. Oke guys, aduh kenapa aku tadi giniin ya, nyesel sendiri jadinya. Karena aku pikir kan biar diginin aku langsung kesana gitu, tapi kayaknya aku harus cari ini deh, cari apa, cari sak apa itu, cari karung. Bentar ya guys, oke kita cari karung yang sekiranya aku mau pakai. Di mana ya, padahal aku punya banyak karung, tapi di mana ya? Oh iya, ada di sana nih. Ntar. Kuat sekali saya. Ntar guys. Yupi. Aku punya. Ntar ya. Tapi ini masih bagus sih, tapi udahlah. Enggak apa-apa. Daripada enggak nemu. Ganti dulu guys, sayang ini ya masih bagus. Jadi pengen bikin energen, dapat energen. Oke guys. Ya tanganku kena cakar aku sendiri nih. Aduh. Bentar ya. Kalian nunggu di sini ya, guys. Oke, sekarang di sini.